pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW pergi ke Mekah untuk membebaskan kota Mekah. Di hadapan Rasulullah SAW ada beberapa orang yang Rasulullah SAW sudah wajibkan, mengatakan kepada sahabat, beberapa orang ini wajib kita matikan, wajib kita bunuh. Kenapa? Karena mereka sangat mengganggu perjuangan Islam, mereka sangat menjelek-jelekkan Islam, mereka membunuh banyak daripada para sahabat, mereka begini dan begitu. Sudah ada di hadapan Rasul, di depan Ka'bah, Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, "Mada tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Wahai fulan bin fulan, menurut kalian apa yang saya akan lakukan? Dan Rasulullah SAW menggambarkan orang-orang ini dulunya pernah meludahi Rasul. Di tempat yang sama meludahi Rasul, menendang Rasul, melempari Rasulullah SAW dengan kotoran. Rasulullah SAW katakan, "Mada tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Billahi alaikum, bayangkan wajah Rasul ketika Rasul mengatakan hal yang sedemikian rupa. Rasulullah katakan, apa yang menurut kalian akan saya lakukan terhadap kalian? Mereka hanya mengatakan, akhun karim, wabnu akhin karim, Muhammad kamu itu orang baik, kamu itu cucunya orang-orang baik. Kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Aqulu kama qala akhi Yusuf, aku akan berkata sebagaimana saudaraku Yusuf berkata ketika saudara-saudaranya berlaku jahat kepada Yusuf. Nabi Yusuf ketika sudah mendapatkan kemuliaan, Nabi Yusuf mengatakan apa? La tathriba alaikumul yawm. Anggap saja kalian tidak pernah salah. Idhabu fa antumut tulaqa. Kata Rasulullah, pergilah kalian sekarang sudah menjadi orang yang bebas. Bayangkan ketika Rasulullah SAW bersabda, disampaikan kepadaku amaliyah-amaliyah umatku. Kalau aku dapatkan kebaikan, maka aku akan bersyukur kepada Allah. Kalau aku dapatkan mereka itu melakukan keburukan, aku akan mintakan ampun kepada Allah. Perjumpaan kedua tentang Asyirah An-Nabawiyah, insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semakin kenal kepada Rasulullah SAW. Sesuatu yang saya ingin sampaikan kepada antum-antum semua, untuk memahami sejarah Rasulullah SAW perlu kepada satu hal yang sangatlah penting, yaitu mahabbah, cinta. Tanpa ada cinta, maka tidak akan pernah sampai seseorang kepada pengenalan. Artinya kepo doang. Tanpa adanya mahabbah, duduk mendengarkan tentang Rasul berasal dari keingintahuan saja, bukan karena cinta. Maka seseorang yang mau mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan, maka insyaallah dia termasuk orang yang dikenal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal sama Rasulullah itu hebat. Kalau kita dikenal oleh Rasulullah, jauh lebih hebat. Rasul sallallahu alaihi wasallam karim, orang yang tahu balas budi, orang yang kalau kita kasih satu balasnya 10. Nabi Muhammad itu seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karim. Karim itu idza akramtahu malaktahu. Orang yang karim, tahu balas budi itu orang yang kalau kita kasih malah dia memuliakan kita. Tapi kalau laim, orang yang tidak tahu diri, idza akramtahu tamarrada. Kalau kita baikin dia, dia malah ngelunjak. Itu orang enggak tahu diri. Kita kasih uang setiap hari ini orang, dia tambah tunduk sama kita. Artinya apa? Dia ini adalah orang yang karim. Tapi ada sebagian orang yang kita kasih malah dia malah ngelunjak. Dia ngerasa gampang aja nanti juga dikasih lagi sama dia. Seperti kalau kata orang Arab dulu, sammin kalbak yakul. Gemukkan anjingmu, nanti kalau dia sudah besar dia yang menggigit kamu. Rasulullah SAW, Allah katakan Muhammad, inna fatahna laka fatham mubina liaghfira laka Allahumma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu, dosamu yang akan datang diampuni oleh Allah. Siapa yang berfirman? Allah. Di dalam Al-Quran jelas-jelasan, tidak dengan isyarat tapi dengan kalimat yang jelas, Allah katakan apa? Dosamu yang lalu, dosamu yang akan datang diampuni oleh Allah. Kalau kita digituin gimana kira-kira? Wah, ana mah enggak ada dosa ini, mau ngapain aja terserah, kan gitu. Ya enggak? Kalau mendapatkan jaminan bahwa sesungguhnya kamu, dosa kamu diampuni, dosa yang lalu, dosa yang akan datang diampuni oleh Allah, tentu apa yang kita akan lakukan? Kita merasa diri kita aman. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang kuat, Rasul sallallahu alaihi wasallam, abadallaha hatta tawarramat qadamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam beribadah, riwayat Sayyidah Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau beribadah kakinya sampai bengkak-bengkak.
Sampai-sampai kata Siti Aisyah, saya enggak tega saya tanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang, kenapa ibadahmu sedemikian rupa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Afala uhib. Kata Rasulullah, afala akunu 'abdan syakura. Saya ini pengen jadi hamba yang tahu diri. Saya ini pengen jadi hamba yang tahu syukur, dikasih sama Allah, disyukuri oleh Allah. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau Rasulullah SAW diberikan satu hal, Rasulullah SAW mampu menempatkan diri di dalam membalas. Rasulullah SAW, bahkan orang yang jahat kepada Rasul pada tahun ke-8 daripada hijrahnya Rasul, pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW pergi ke Mekah untuk membebaskan kota Mekah. Di hadapan Rasulullah SAW ada beberapa orang yang Rasulullah SAW sudah wajibkan, mengatakan kepada sahabat, beberapa orang ini wajib kita matikan, wajib kita bunuh. Kenapa? Karena mereka sangat mengganggu perjuangan Islam, mereka sangat menjelek-jelekkan Islam, mereka membunuh banyak daripada para sahabat, mereka begini dan begitu. Sudah ada di hadapan Rasul, di depan Ka'bah, Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, "Mada tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Wahai fulan bin fulan, menurut kalian apa yang saya akan lakukan? Dan Rasulullah SAW menggambarkan orang-orang ini dulunya pernah meludahi Rasul. Di tempat yang sama meludahi Rasul, menendang Rasul, melempari Rasulullah SAW dengan kotoran. Rasulullah SAW katakan, "Mada tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Billahi alaikum. Bayangkan wajah Rasul ketika Rasul mengatakan hal yang sedemikian rupa. Rasulullah katakan, apa yang menurut kalian akan saya lakukan terhadap kalian? Mereka hanya mengatakan, akhun karim, wabnu akhin karim, Muhammad kamu itu orang baik, kamu itu cucunya orang-orang baik. Kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Aqulu kama qala akhi Yusuf. Aku akan berkata sebagaimana saudaraku Yusuf berkata ketika saudara-saudaranya berlaku jahat kepada Yusuf. Nabi Yusuf ketika sudah mendapatkan kemuliaan, Nabi Yusuf mengatakan apa? La tathriba alaikumul yawm. Anggap saja kalian tidak pernah salah. Idhabu fa antumut tulaqa. Kata Rasulullah, pergilah kalian sekarang sudah menjadi orang yang bebas. Bayangkan ketika Rasulullah SAW bersabda, disampaikan kepadaku amaliyah-amaliyah umatku. Kalau aku dapatkan kebaikan, maka aku akan bersyukur kepada Allah. Kalau aku dapatkan mereka itu melakukan keburukan, aku akan mintakan ampun kepada Allah. Rasulullah bersabda, sampai kepadaku amal-amal umatku. Artinya saya dan antum sekarang duduk di satu tempat, amaliyah kita sampai kepada Rasulullah. Rasulullah yang bersabda dan Rasulullah tidak berdusta. Apa kata Rasulullah? Sampai kepadaku amaliyah-amaliyah umatku. Artinya ketika antum sekarang duduk di masjid dan saya duduk di sini, sampai amaliyah kita ini kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW yang memiliki sifat tahu balas budi, ketika kita berusaha untuk mengenal Rasul, saya berharap nanti di kiamat kita dicari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fulan bin fulan menghabiskan waktunya untuk mengenal saya, untuk mendengar nama saya, mengenal bapak saya, mengenal ibu saya, mengenal keluarga saya, mengenal sahabat-sahabat saya, mengenal nasab saya. Masya Allah, tabarakallah. Oleh karena itu ibadah yang paling cepat menyampaikan seseorang hamba kepada Allah adalah ibadah mahabbah, ibadah cinta. Tanpanya maka ibadah seperti hampa. Tanpa cinta, ibadah seperti hampa. Ibadah dilakukan dengan mahabbah akan menghasilkan ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada seorang hamba. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Semuanya dengan cinta. Tanpa mahabbah maka seseorang tidak akan mampu mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu, kalau mau datang majlis karena kepo, ya, kita akan mendapatkan sesuatu kenikmatan, karena dengar cerita itu semua orang senang. Dengar cerita itu manusia semuanya suka begitu, mendengar kisah-kisah begitu. Tapi kisah ini bukan hanya sekedar kisah, akan tetapi sesuatu yang berhubungan dengan makhluk termulia. Dengan kisahnya kita mampu mencontoh beliau, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang mencintai beliau. Apalagi sebagian ulama mengatakan bahwa inna awwala ma yajibu ta'limuhu lis-sabi anna nabiyyana Muhammadan wulida bi Makkah. Di antaranya Syekh Bakri Syata di dalam kitabnya I'anatut Talibin, syarah daripada kitab Fathul Mu'in, beliau katakan sesuatu yang paling wajib untuk diketahui oleh seseorang yang tamyiz, orang yang baru mau baligh, hal yang paling pertama yang harus diketahui apa? Dia harus kenal siapa Nabi Muhammad.
Nah, kita sudah balita berusia 60 tahun belum kenal Nabi Muhammad. Artinya kita, keislaman kita masih diragukan. Karena beliau pembawa syariat kita. Oleh karena itu, insyaAllah dengan adanya majlis bulanan ini, insyaAllah kita semakin semangat mengenal Rasulullah SAW. Karena dengan pengenalan tersebut, kita mampu mencontoh, mencontoh dengan bawaan cinta. Karena setelah kita kenal Rasulullah SAW, insyaAllah kecintaan kita akan bertambah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajak teman-teman kita, ajak sahabat-sahabat kita, karena ini adalah dakwah, dan insyaAllah dakwah ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan orang-orang suci. Kenapa saya katakan suci? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memilih dari anak cucu Adam sampai kepada Quraisy. Dari Quraisy Allah pilih, dari anak cucu Quraisy, daripada Kinanah, Kinanah Allah Subhanahu Wa Taala pilih, daripada Bani Hashim, Bani Hashim Allah Subhanahu Wa Taala pilih, sampai kepada saya, kata Rasulullah. Dan sesungguhnya saya dari keturunan orang-orang yang terbaik dan kabilah yang paling terbaik. Artinya apa? Dari Rasulullah sampai ke atasnya semuanya orang baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa taqallubuka fis sajidin. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari sulbi orang-orang yang rajin sujud. Mulai ada yang bertanya-tanya, bukankah ayah Rasulullah begini? Bukankah ayahnya Nabi Ibrahim, kakeknya Rasulullah begini dan begitu? Tidak. Nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke atas sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat kuat sekali, yang membuktikan bahwa sesungguhnya ayah, kakek moyang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka semuanya adalah orang-orang suci. Memang ada satu hadis riwayat Al-Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah satu sahabat, "Aina abi?" Di mana ayahku? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Abi wa abuka finnar." Ayahku dan ayahmu di neraka. Akan tapi ini bukan pembahasannya. InsyaAllah ada satu masa atau nanti di soal jawab, tanya jawab, nanti insyaAllah saya akan jelaskan sedikit banyak tentang masalah itu. Artinya sekarang yang antum harus ketahui, dan kita memiliki data yang kuat atau dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa ayah Rasulullah, kakek Rasulullah, terus menerus sampai kepada Nabi Adam, mereka adalah orang-orang pilihan. Kalau saja orang-orang pilihan ahli neraka, berarti orang yang enggak pilihan kayak kita ahli mana? Paham atau tidak? Kalau saja kita katakan ada satu daripada garis keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke atas, mereka bukan ahli neraka, mereka ahli neraka, tapi mereka adalah makhluk pilihan. Kalau kita katakan ahli makhluk pilihan ahli neraka, lalu yang seperti kita ini tempatnya di mana? Oleh karena itu, ikhwani, poin yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada antum-antum semua, bahwa Rasulullah SAW dari keturunan orang mulia yang disebut dengan suku Quraisy.